Sudah selesai. Ya. Ya. Nanti ya, nanti ada yang kedua ya. Ya. Kok. Hari ini kita vaksinasi untuk ODGJ, yang kedua untuk anak difabel. Ini memang kita awal, jadi insya Allah yang memang di sekitar sini ya, kita ajak ke Liponsos. Tapi nanti kita sudah meminta kepada seluruh YPAJ, yayasan, jadi setiap yayasan tadi yang belum divaksin berapa orang, kita nanti yang datang. Kita nanti datang ke masing-masing YPAJ tadi dengan harapan saudara-saudara kita yang anak-anak saya, anak-anak kita yang memang punya difabel atau saudara-saudara kita kan merasa lebih nyaman kalau di tempat yayasannya yang terbiasa mereka di sana. Kita mandiin, terus habis itu kita pakaiin baju kan juga harus yang wangi, rapi. Kita lihat kukunya panjang apa, intinya kan harus benar-benar yang intinya sudah bersih, karena kan ya mohon maaf nanti kan ketemu sama bu dokter, bu suster kan di luar konsul kan harus mereka harus ya harus rapi, harus bersih, dan kita ajak ngomong nanti kita keluar ya nak gitu supaya mereka mau. Kemana bu saya dipulangkan? Ya nanti kita periksa dulu, nanti kalau sudah periksa sudah kita suntik, sudah minum obat, minum vitamin, nanti boleh pulang. Karena rata-rata anak-anak yang ini yang divaksin ini kan rata-rata kan berpenduduk Surabaya, jadi keinginan mereka untuk pulang itu besar. Nah itu salah satu bisa menjadi senjata kita untuk mau apa misalnya membujuk ya mas ya. Ayo nanti. Oke. Bapak jalan terus ya. Iya. Eh. Jalan terus ya. Baik. Kan.